¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Qué dices? Yo, 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 hello, welcome back with me again di RPB tentunya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya Robbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengangkat sebuah film horor yang berjudul Film ini akan membuat para penontonnya takut bukan main, karena di setiap adegannya akan memberikan kesan yang sangat-sangat ekstrim. So, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekicrot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang menelepon polisi untuk meminta tolong dengan histeris dan ketakutan. Hingga tak beberapa lama, para polisi pun tiba di sebuah apartemen, di mana di dalam apartemen tersebut terdapat sebuah ruangan yang sangat berantakan. Polisi yang melihatnya pun segera menelusuri tempat tersebut dan mendengar suara aneh dari balik sebuah pintu. Dan saat pintu dibuka, tiba-tiba. Dan scene pun berpindah 3 hari sebelum kejadian itu, di mana terlihat seorang wanita cantik bernama Veronica yang tengah membangunkan adik-adiknya untuk pergi ke sekolah, yang mana mereka bernama Lucia, Irene, serta yang paling kecil bernama Antonio. Sebelum berangkat sekolah, ia sempat pergi ke kamar ibunya untuk mengambil foto ayahnya yang telah meninggal. La luna, que es un satélite, está... Hingga setelah berada di dalam kelas, seorang guru yang menjelaskan jika akan terjadi fenomena gerhana matahari pada hari itu. Bersamaan dengan itu, Veronica yang tengah serius dalam belajar tiba-tiba mendapat pesan dari sahabatnya yang bernama Rosa, yang intinya mereka akan merencanakan sesuatu di jam istirahat nanti. Bueno, se nos ha hecho la hora. Tenemos que ir a ver el eclipse. Sara, ayúdame con la ventana, por favor. Dan pada saat jam istirahat, Veronica bersama 2 temannya diam-diam memasuki sebuah basement kosong yang ada di sekolah tersebut, yang ternyata mereka berencana bermain jalangkung untuk berbicara dengan setan yang ada di sana. Dan Veronica ini berencana ingin mengobrol dengan ayahnya yang telah lama meninggal. Sementara para murid lainnya berkumpul di atap untuk menyaksikan terjadinya gerhana matahari. ¿Hay alguien aquí con nosotras? Kemudian mereka bertiga pun memulai permainan tersebut dengan meletakkan jari mereka di atas gelas, di mana di sini Rosa yang menjadi MC kemudian mulai membaca mantranya, dan tiba-tiba. Yo no he sido, lo juro. ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? Setelah mengetahui hal itu, mereka sangat yakin jika ritual yang mereka lakukan berhasil. Kemudian Rosa menanyakan pada arwah tersebut, apakah engkau ingin berbicara dengan salah satu dari kami? Maka tiba-tiba gelas tersebut kembali bergerak dan membentuk kata Veronica. Setelahnya, gelas itu bergerak dengan sangat cepat dan berhenti tepat pada gambar matahari.
Tiba-tiba, gelas itu terasa sangat panas, yang membuat mereka kesakitan. Sementara, tangan Veronica masih berada di gelas itu. Hingga setelah gerhana itu tepat menutupi matahari, tiba-tiba gelas tersebut pecah dan membuat tangan Veronica berdarah. Tiba-tiba... ¿Dónde está Verónica? ¡Verónica! ¡Vamos a cargar! ¡Tío, venga! ¡A ver, cállate! ¡Verónica! Dan saat Veronica tersadar, ia telah berada di ruang UKS. Setelah merasa baikan pun, ia memutuskan pulang bersama adik-adiknya. Namun sebelum itu, Irene tiba-tiba menunjuk jendela yang dimana terlihat ada seorang nenek buta yang dijuluki Suster Kematian. Meski buta, nenek itu seperti mengamati Veronica dari kejauhan. Dan setibanya di apartemen, Veronica bersama adik-adiknya makan bersama. Sementara sang ibu masih harus bekerja demi menghidupi mereka semua. Dan di saat Veronica akan menyuapkan makanan ke mulutnya, tiba-tiba tangan Veronica bergetar hebat hingga membuat adik-adiknya heran melihatnya. Tampaknya kejadian di sekolah tadi membuat arwah yang dipanggil mulai mengambil bagian tubuh Veronica. ¿Estás bien? Dan kejadian aneh lainnya terjadi ketika Veronica tengah memandikan Antonio, di mana ia mendengar suara berisik di dalam kamar. Veronica mengira itu kelakuan kedua adiknya, maka Veronica berniat menegur mereka. Namun ketika berada di luar kamar, ia tak menemukan siapa-siapa. Hingga malam pun tiba, setelah membersihkan kamarnya, ia pun bersiap untuk tidur. Namun baru saja memejamkan mata, tiba-tiba... ¿Qué haces aquí? ¿Papá? Verónica. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ia pun terbangun setelah mimpi buruk semalam. Di pagi yang cerah tersebut, mereka berangkat dengan terburu-buru. Hingga setibanya di kelas, Veronica pun merasa ada yang aneh dari Rosa, di mana terlihat Rosa sangat cuek kepadanya semenjak kejadian kemarin. Karena hal itu, Veronica pun berpura-pura izin ke toilet, yang ternyata ia memutuskan untuk kembali ke basement seorang diri demi mencari tahu kejadian kemarin. Dan ternyata di sana sudah ada Suster Kematian yang seketika menanyakan tentang apa yang ada di tangan Veronica, yang mana itu adalah foto ayah Veronica. Kemudian suster itu pun menerawang foto tersebut dan mengatakan apa yang telah Veronica lakukan kemarin itu sungguh berbahaya, karena ternyata yang datang itu bukanlah arwah ayahnya, melainkan arwah lain yang jahat. Dan arwah tersebut kini tidak ingin melepaskan tubuh Veronica. Ia juga menyarankan pada Veronica untuk terus menjaga adiknya, karena arwah tersebut akan menyakiti mereka. Ya, Antonito, ya. Vete a tu habitación. Yo cuando me los copio me los aprendo también. Disitulah Veronica mulai mencari artikel-artikel tentang penangkal arwah. Ia kemudian menggambar sebuah simbol penangkal arwah dan digantungkan di kamar adiknya. Dan saat malam tiba, Veronica yang tengah bersih-bersih tiba-tiba mendengar sebuah suara dari walkie-talkie adiknya. Mengira itu perbuatan adiknya, ia pun mencoba memperingatinya. Namun dari walkie-talkie itu,
ia mendengar suara aneh yang menyeramkan. Dan di saat ia melihat ke arah jendela yang menuju ke kamar adiknya itu, tiba-tiba ia melihat bayangan hitam yang berdiri di kamar adiknya. Sontak hal itu membuat Veronica bergegas mengecek keadaan adik-adiknya. Dan saat lampu dinyalakan, tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Merasa adik-adiknya aman, ia memutuskan kembali ke kamarnya. Namun setelah menutup pintu kamar adiknya, ia melihat mainan Antonio tiba-tiba menyala dan sesosok bayangan hitam yang muncul dari balik dinding. Tiba-tiba, Lucia yang tersadar malah menyangka jika Veronica lah yang melakukan hal itu. Veronica dengan bingung kemudian menjelaskan jika bukan dia yang melakukan hal itu, melainkan ada makhluk jahat yang menyakiti mereka. Hingga tak lama kemudian sang ibu pun pulang dari tempat kerja, di mana Lucia seketika menceritakan kejadian tadi pada sang ibu. Sang ibu yang mendengarnya pun merasa jika itu hanyalah haluan anak kecil saja, dan kemudian memarahi Veronica karena menganggap Veronica lah yang membeli doktrin hantu tersebut. Setelahnya malam pun berjalan dengan normal. Hingga di pagi harinya Lucia dan Irene membangunkan Veronica sembari berkata jika mereka lapar dan ingin sarapan. Namun tiba-tiba dan itu lagi itu hanya mimpi buruk Veronica. Dan saat terbangun, ia mendapati jika dirinya lagi datang bulan. Dan saat ia membalikkan kasurnya, ia kemudian melihat noda hitam yang menembus kasur di tempat ia tidur. Veronica kemudian melihat setiap kasur di kamar yang ternyata memiliki bekas yang sama. Dan saat berada di kamar Antonio, ia melihat adiknya tersebut tengah membaca sendirian. Antonio kemudian curhat jika semalam ayahnya datang dan bercerita padanya. Veronica yang mengetahui jika itu ulah arwah jahat tersebut, maka Veronica menyarankan Antonio untuk tidak menggubris arwah itu jika datang kembali. Hola, mamá. Hola. ¿Quieren quedarse aquí, no? Sí. Merasa arwah itu semakin mengganggu, ia kemudian kembali ke basement untuk menemui suster kematian itu dengan harapan bisa menemukan solusi akan hal ini. Disinilah ia mengetahui mengapa suster itu buta. Jadi sedari lahir suster itu telah memiliki indera keenam, di mana ia dapat melihat makhluk tak kasat mata. Karena merasa makhluk yang dilihatnya selalu membuatnya takut, maka ia membutakan matanya sendiri. Gila suster, gila. Ia kemudian memberi solusi untuk dapat mengusir arwah itu, yaitu dengan memanggil arwah tersebut dan menghancurkannya saat itu juga. Setelah mendapat saran itu, Veronica kemudian mengajak kedua temannya untuk melakukan hal itu lagi demi bisa menghilangkan gangguan yang ia alami. Namun ternyata Rosa tengah mengadakan sebuah pesta di rumahnya dan tentu enggan melakukan hal itu lagi. Karena merasa frustasi, ia kemudian meminta pada ibunya untuk pindah tempat tinggal. Namun sang ibu tak cukup dana dan hanya menghiraukan hal yang tak mudah tersebut. Malam harinya Veronica akhirnya mengajak adik-adiknya untuk bermain jalangkung. Karena tak ada pilihan lain selain melakukan hal itu dengan adik-adiknya, ia kemudian mempersiapkan semuanya serta menjelaskan pada adik-adiknya dalam upaya pengukuran nanti. Ia kemudian menyuruh adiknya untuk menggambar sebuah simbol penangkal dan menaruh di setiap sudut rumah. Sementara Lucia tengah menyiapkan lilin dan perabotan, dan di saat semuanya tengah bersiap, Antonio yang merasa bosan menggambar simbol itu kemudian membalikkan lembaran buku dan menggambar simbol yang merupakan pemanggil setan.
Hingga akhirnya permainan jalangkung pun dimulai. Mereka meletakkan jarinya di atas gelas dan Veronica pun membaca mantra. Tak berselang lama, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana mereka melihat sebuah pintu bergerak dengan sendirinya. Menyadari permainan mereka berhasil, Veronica pun mencoba berinteraksi dengan meminta agar arwah tersebut segera pergi dari kehidupan mereka. Ido aquí para despedirte. Dilo, niñas. Te lo ordenamos. Esta no es tu casa. ¡Esta no es tu casa! Ni despedirse. Es conveniente que los partidos tampoco lo hicimos. Que es un mantra. Pero dice que también vale una canción suave. De ella. Suasana semakin mencekam malam itu, di mana suara keras terus membisiki setiap telinga. Akibat hal itu, membuat adik-adik Veronica tak konsen bersamaan dengan gelas mereka yang berjalan sendirinya ke kamar Veronica. Veronica pun mengikuti di mana gelas tersebut berhenti dan tiba-tiba. Berhasil melepas genggaman itu, ia kemudian menghubungi pihak polisi. Bersamaan dengan itu, Antonio yang masih polos pergi ke ruangan gelap dan... Setelah menyelamatkan Antonio, ia kemudian menyuruh kedua adiknya untuk segera keluar bersamanya. Namun setelah tiba di lift apartemen, Lucia bertanya di mana Antonio. Dan saat melihat di cermin, ternyata Veronica hanya menggendong angin semata. Merasa Antonio adalah tanggung jawabnya, ia pun bergegas kembali demi menyelamatkan Antonio. Di dalam, ia menemukan adiknya yang tengah berada di kamar mandi dan di sampingnya terlihat seperti bayangan hitam menemaninya. Dengan rasa frustasi, ia mencoba mendekat dan... Sementara Antonio yang masih bocah polos keluar begitu saja seperti tak melihat Veronica. Kemudian Veronica menemukan adiknya tersebut di dalam lemari kamarnya sembari melakukan apa yang diperintahkan Veronica sebelumnya. Namun saat Veronica berkali-kali memanggil adiknya, Antonio tak menggubris panggilan tersebut seperti tak melihat sosok Veronica di sana. Antonito, ven. Antonito, soy yo. No. Si vuelve a venir. Dan dari sinilah Veronica sadar bahwa ternyata sebenarnya arwah tersebut telah sepenuhnya merasuki tubuhnya. Karena itulah Antonio tak melihat Veronica sebagai sosok kakaknya. Dan ternyata plot twist selama ini yang meneror mereka selama ini adalah ulah Veronica sendiri yang telah dikuasai iblis jahat tersebut. Karena merasa frustasi, ia kemudian mengambil serpihan cermin dan menggorok lehernya dengan harapan arwah itu mati bersamanya agar tidak mengganggu adik-adiknya lagi. Dan pada saat itu memang terlihat arwah itu keluar dari Veronica dan kembali menyerang Veronica. Bersamaan dengan itu, polisi yang ada di awal film melihat tubuh Veronica yang melayang karena sebenarnya tengah diserang makhluk jahat tersebut. Dan tak berselang lama, tubuh Veronica terjatuh dan tidak sadarkan diri. Betty Fer,
Sementara Antonio yang masih di dalam lemari menutup telinganya dengan terus-menerus memanggil nama Veronica. Polisi yang menemukannya kemudian membawa Antonio keluar dan diikuti dengan petugas medis yang membawa Veronica. Polisi yang masih merasa tak percaya akan kejadian yang ia lihat kemudian kembali masuk dan menemukan foto Veronica yang perlahan terbakar sampai akhirnya mendengar kabar jika Veronica telah mati dan tamat. Bagaimana? Seru bukan? Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat alur cerita film. Dan saya segenap kru pamit undur diri dan salam sehat untuk kalian semua. Dadah, love you.